Oke guys, hari ini gue mau ngetes kamera GoPro Hero 12. Ini udah lama sih gue upgrade. Jadi kan sebelumnya, aduh panas cuk knalpotnya anjir, nempel. Jadi sebelumnya gue pakai Hero 10, cuma gue jual terus gue ganti Hero 12. Kenapa? Karena keluhan gue di Hero 10 itu satu cepat overheat, terus ya efek sampingnya kalau apa terlalu cepat overheat itu dia durasi rekamnya jadi cuma sebentar, nggak tahan lama. Itu doang sih. Kalau untuk kualitas rekaman ya Hero 10 sama Hero 12 nggak beda jauh. Kalau untuk apa di bagian ininya, durability-nya lebih enak 12, lebih awet. Karena gue udah nyobain selama 2 hari GoPro Hero 12, dia nge-recordnya lebih lama, terus nggak overheat kayak Hero 10. Sama ini fitur barunya yang baru gue tahu sekarang. Karena udah berapa hari, seminggu gue pakai kamera ini, gue baru tahu anjir. Ini apa? Jadi di sini kan kelihatan nih, si view kameranya kan lebih lebar nih, atas bawah. Nah itu fitur baru namanya apa, hyper view. Kan kalau untuk GoPro itu mulai dari seri 7 kalau nggak salah, 7 ke atas sampai 10 itu namanya super view. Kalau di Hero 12, nggak tahu di Hero 11 juga nggak ya, itu namanya hyper view, dia baru. Ini baru di Hero 12, berarti kayaknya nanti penyempurnaannya di seri 13 atau 14. Tadinya gue pikir apa fitur hyper view-nya itu bakal nyala kalau kita pakai max lens yang titik 2.0. Aduh ngantri coba mau ngisi bensin. Pertama ke sebelah mana? Sini kan. Jadi gue pikirnya tadi tuh fitur hyper view-nya yang lebih lebar dari super view itu dia bakal aktif kalau kita pakai max lens 2.0. Karena kan max lens GoPro tuh ada 2. Yang versi 1 sama yang versi 2 yang barunya. Kalau yang versi 2 itu untuk seri 12. Tadinya gue pikir bakal aktif kayak gitu kan, apa kalau pakai max lens doang. Ternyata enggak, ternyata bisa. Kira gue cobain tadi, terus udah gue lihat previewnya kan, kata gue anjir ini mah bagus cuy, kepake buat apa konten-konten motovlog kayak gini. Karena dia view kameranya lebar kan, jadinya jadi lebih lebar samping sama atas bawah. Jadinya bagus lah ke tampilan videonya. Ketimbang Insta S Pro, Insta 360 S Pro, gue lebih milih Hero 12 sih. Kenapa? Karena kalau Insta 360 S Pro, dia yang gue senangnya emang cuma low light-nya doang. Dia kemampuan low light-nya bagus gitu. Jadi rekam di kondisi gelap dia lebih terang dari GoPro 12. Cuma untuk fitur lainnya gue lebih senang Hero 12. Ya intinya kalau Insta 360 S Pro mah lebih ke buat ini sih, daily vlog doang. Kalau Hero 12 lebih ke professional vlog kayak gitulah. Jadi gue lebih senang Hero 12. Terus yang paling gue senang juga ada fitur sensor 8:7. Jadi ngerekam pakai aspek rasio 8:7. Yang nantinya bisa kita cropping sendiri. Mau bikin 16:9, mau bikin 9:16 yang vertikal, itu bisa kita tentuin sendiri. Jadi satu kali record bisa kita bikin dua aspek rasio kayak gitu, buat reels atau buat landscape YouTube gitu. Cuma kalau untuk fitur 8:7 nya dia aktif di resolusi 4K sama 5K. Ya lumayan berat juga sih ngeditnya kalau resolusi segitu. Kalau untuk 1080 nya dia cuma 16:9 sama 9:16. Pokoknya intinya mah gue gak nyesel lah upgrade dari Hero 10 atau Hero 12, apa dari Hero 10 ke Hero 12. Karena emang perbedaannya yang gue dapet cukup jauh. Yang pertama Hero 12 nge-recordnya lebih lama, lebih tahan lama, terus gak suka overheat kayak Hero 10. Kalau Hero 10 kemarin gue akui emang kalau untuk kualitas rekaman Hero 10 bagus, cuma problemnya yaitu suka overheat dia. Jadi harus diakalin pakai baterai telesin kayak gitu yang aftermarket. Kenapa? Kalau pakai baterai ori, nanti dia fitur safety-nya aktif. Jadi kalau misalnya kamera udah overheat, fitur safety-nya aktif, langsung otomatis berhenti nge-record. Sedangkan kalau pakai baterai aftermarket,
dia fitur safety-nya nggak aktif. Jadinya ya bisa nge-record lebih lama, cuma tetap aja panas. Akhirnya baterai gue waktu itu 5, yang 3-nya itu udah rusak, hancur, apa kembung. Udah rusak lah, pokoknya sisa 2 doang yang bagus. Makanya kata gue gak rugi lah upgrade dari Aero 10 ke Aero 12. Harganya juga gak beda jauh. Aero 10 kan bekasnya 4 jutaan. Aero 12 kita bisa dapat di harga 5 jutaan, itu untuk garansi internasional. Kan GoPro itu ada dua garansi juga kan, kayak iPhone lah. Ada garansi resmi sama garansi inter. Kalau mau yang murah ambil garansi inter. Kalau mau garansi resmi itu biasa dia harganya selisihnya 1 juta lebih, hampir 2 juta. Jadi misalnya garansi inter 5 juta, ya berarti yang garansi resminya itu 7 jutaan. Tapi kalau untuk unit kamera sama aja. Nah, jadi kayak gitu. Tadi gua kaget sih jujur pas gua lihat apa, pas gua aktifin hyperview-nya kan. Pas gua cek, iya ada hyperview-nya bisa aktif kan di resolusi 4K 16:9 kan landscape. View kameranya jadi lebih luas gitu. Jadi lebih bagus aja kelihatannya di video. Sebenarnya bisa lebih luas lagi dari ini hyperview-nya. Itu kalau kita pakai Max Lens yang versi 2 2.0. Itu nanti si hyperview-nya jadi lebih lebar lagi. Jadi namanya Max Hyperview, sama si horizon lock-nya. Horizon lock itu kan yang fitur apa? Jadi kalau misalnya si kamera nge-record tuh tetap lurus kalau misalnya posisi kita, posisi kepala miring kayak gini kiri kanan, itu posisi videonya tetap lurus, namanya horizon lock. Bisa aktif kalau tanpa Max Lens, cuma dia cuma di rasio berapa gitu. Sama enggak di semua aspek rasio, sama enggak di semua resolusi. Sama kalau enggak salah lensanya cuma bisa wide kalau enggak salah. Kalau kita pakai horizon lock, horizon lock-nya aktif tanpa Max Lens-nya, Max Lens mode. Nah, ini sekarang kita nyobain nih. Biar kalian liatin sendiri aja. Tampilannya kayak gimana sih kalau pakai Hyperview GoPro 12. Ini gua tambahin ND filter juga ya. Jadi ada motion blur-nya kan di kiri kanan. Jadi ini gua tambahin ND filter. Sekarang kita ke arah, bagusnya ke arah Pasopati sih. Cuma macet enggak ya arah Pasopati? Pasti macet sih jam segini mah. Salah sih. Oh iya, sama gue baru ingat. Kalau untuk Aero 12 sekarang, kalau misalnya kita mau pakai mic eksternal, itu bisa pakai yang versi Bluetooth. Jadi ya nggak perlu beli adapter mic mahal-mahal lagi atau media mode. Kita bisa pakai mic TWS kayak gitulah yang Bluetooth. Tapi ya mungkin kelemahannya kalau mic Bluetooth itu satu, dia pakai baterai. Ya pasti. Tapi nggak tahu juga ya baterai mic TWS kayak gitu awet nggak. Terus kalau untuk suara nggak tahu ada delay nggak ada kayaknya. Jadi gitu sih. Cuma untuk fitur koneksi mic Bluetooth-nya belum gua cobain sih. Karena kan gua masih punya adapter mic yang GoPro kan, bekas dari Aero 10. Makanya ya gua pakai dulu. Jadi di saat yang lain pada pindah ke Insta360S Pro, gua masih tetap setia sama GoPro. Karena dari kemarin udah ini sih udah pengen upgrade, cuma karena kan waktu itu masih Aero 11 kan yang keluar. Karena kan kalau GoPro itu dia keluarnya kan dua seri setiap tahun, seri ganjil sama seri genap. Jadi yang pertama keluar itu seri ganjil dulu, kayak misalnya 11 terus 12 terus apa 9 terus 10. Nah itu karena untuk yang seri ganjil yang pertama keluar itu dia untuk uji coba fitur baru. Jadi kalau misalnya ada fitur baru nih, dikeluarin dulu di seri ganjil. Jadi biar langsung dijual ke konsumen, biar bisa langsung tahu kan keluh kesahnya pakai fitur baru ini apa, kekurangannya apa gitu. Jadi biar bisa tahu dari konsumen langsung. Nah, pas sudah didapat si ininya, masukannya,
baru disempurnain di seri ganjil, apa seri genapnya. Kayak misalnya Hero apa Hero 9 itu kan uji coba fitur baru, berarti penyempurnaannya itu di Hero 10. Terus kalau Hero 12 ya Hero 11 itu penyempurnaannya di Hero 12. Aduh, depan ada polisi enggak, Cuk? Enggak ada kan. Jadi gitu, kalau untuk GoPro itu seri ganjilnya itu dia dikeluarin untuk uji coba fitur baru. Nah, nanti penyempurnaannya ada di seri 12. Seri genap. Jadi kalau kalian mau beli GoPro itu usahain jangan ambil seri ganjil, karena ganjil itu buat uji coba fitur baru. Usahain itu ambil seri genapnya. Tapi sayangnya kemarin di Hero 12 ini dia fitur GPS-nya dihilangin. Di Hero 11 kemarin ada, cuma sekarang di Hero 12 dihilangin fitur GPS. Jadinya nggak ada fitur GPS. Terus kemarin gua lihat perbedaannya kalau untuk Hero 11 sama Hero 12 itu kenapa? Karena yang Hero 11 itu dia masih suka overheat kayak Hero 10. Terus durasi recordnya nggak, anjir kaget cu, durasi recordnya nggak selama Hero 12. Ya Hero 11 dia problemnya 11-12 sama Hero 10 lah. Makanya kemarin gua putusin buat nungguin Hero 12. Ayo ngasal lewat cu, itu mah jalan buntu anjing, goblok. Jadi gitu, penyempurnaannya di Hero 12. Makanya kemarin gua gak ngambil Hero 11. Merah lagi cok, nggak ada polisi kan? Aduh. Jadi sekarang gua ngonten nggak ada lagi tuh masalah baterai bermasalah atau apalah. Kalau kayak kemarin yang di Hero 10 baterainya kadang suka bermasalah, udah rusak, terus ngerekam baru sebentar udah ini. Pokoknya ngerekamnya nggak bisa lama lah. Sekarang udah enak, ngerekamnya udah lama, padahal cuma satu baterai doang. Tapi ngerekamnya dua kali Hero 10, dua kalinya Hero 10. KLX 230, KLX 230, KLX 250. Tapi modelnya gue suka sih yang KLX 230 baru ini. Lebih apa ya, lebih cakep gitu, lebih padat lah istilahnya. Dia desainnya ramping tapi kesannya looknya tuh padat gitu, padat sama mesinnya kan yang gede tuh. Motornya ramping terus padat bagian mesinnya tuh. Daripada 150 gua lebih senang yang 230 baru tuh, cakep aja.
macet dong. Tapi nggak apa-apa lah, masih agak mending macetnya. Gabut aing hari ini anjir. Tiba-tiba pengen keluar sore. Tapi ya karena emang enak gitu keluar sore-sore di Bandung tuh. Suasananya enak anjir. Cuma enggak enaknya macet. Ya kadang kayak misalnya daerah Pasopati, Pasopati gitu enak anjir sore-sore. Cuma kalau nyampe sebelah sana kadang suka macet. Di Dago juga macet, cuma kalau Dago sejuk gitu. Macet pun enggak kerasa capek. Mau ke Braga sih gua mah tadi. Oh, udah terlanjur sampai sini lagi. Nanti besok lah baru gua ke Braga. Pengen muter-muter ke Braga tadi. Cuma lupa, Cok. Malah kebablasan ngebut. Masuk nggak? Masuk sih. Motornya mah masuk, stangnya nggak tahu. Stangnya lebih lebar dari motor soalnya. Pakai FF apa FMF suaranya enak anjir. Tuh. Enak. Kayak 250 kalau pakai FMF suaranya khas gitu, ada ciri khasnya. Makanya gue kalau jalan lihat-lihat kalau ada polisi takut. Takut apa? Soalnya nangis kalau knalpotnya ketilang, cuy anjir. Nangis ya, nangis di kamar langsung. Ini macetnya sampai pintu tol ini mah. Tuh, enakan suaranya. Deng, deng, deng. Enak cok, padet apa ya, ngebas padet gitu. Padetnya juga kayak padet apa ya, gimana ya, susah jelasinnya, pokoknya dengerin aja, enak pokoknya mah. Lewat kiri karena mau belok kiri. Nah, jadi mungkin segitu aja untuk video hari ini, video gabut gua nyobain kamera. Karena tadi gabut sih, gua pengen lihat hasilnya kalau pakai Hyperview kayak gimana. Jadinya ya udah, gua muter-muter Dago. Sekalian ini sih tadi ngambil barang. Pokoknya ya buat kalian mungkin yang pengen upgrade ke Hero 12 atau pengen konten motovlogging kayak gua, terus pengen kamera yang worth it, bingung kamera apa, ya gua saranin Hero 12. Kenapa? Karena dari fitur hyperview-nya itu kepake banget. Karena yang namanya motovlogging itu perlu view kamera yang luas biar apa sih bagian stang sini semuanya tuh kelihatan. Kecuali kalau cuma untuk daily vlog biasa doang itu nggak perlu view yang luas. Makanya kalau untuk daily vlog mungkin Insta360S Pro lebih cocok. Tapi kalau untuk konten motovlogging kayak gitu kayaknya lebih cocok GoPro Hero 12 kalau kata gue ya. Tetapi itu tergantung dari selera masing-masing sama budget masing-masing. Karena kan kalau Insta360S Pro kan dia lebih mahal juga kan. Harganya hampir 8 jutaan gitu. Jadi ya tergantung kalian mau pilih yang mana, Hero 12 atau Insta360S Pro. Oke? Jadi cukup sampai di sini untuk video hari ini. See you next video. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride.